warari dipaing miang baluuka pandemicmi covidVI-18. Dina omprona etahalte diebreken ke nudagang ingon-ingon kurban. Pannatu saprak ibadah haji tahun kewarari diciindekenbolaai miangku pamarentah, calon cumaha jire anum paresen sapi piken kaperluan kurban. jauna jumlah Nursen sapi pikin kapulauan kurban Kiwari selesai J karendapan ku Ana gugum anu Boga peternakan sapi di desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk gugum raken, saprak bulan Mei tepika saminggu minggu Mei idul adha sapi kurban di peternakan naga 510 sapi samalah na ngajaul meh 50% batan tahun samemehna. sanajan kitu dirina kungsi litik dagangan daganganana bisa ngehontal target lantaran ayah pandemi COVID-19 Numarili ingon-ingon kurban na secara pribadi mah ngaronjat tapi tv hak sekolah jeng tren mah ngurangan. Jepang nakitu teh lantaran bikin sayulan kegiatan dialajar santri turta siswa timimiti atikan dasar nengah jeng paguron luhur di erenken balukar pandemi kopi 18 untuk sementara ini yang kita rasakan ya masih di suasana COVID ini ya ada peningkatan dan penurunan gitu kan jadi untuk peningkatannya karena mungkin ada penundaan jemaah haji jadi alhamdulillah misalnya penambahan untuk kelas perorangan bertambah gitu kan jadi posisi yang rame itu di harga 22 sampai di 30 sampai 40 juta cuman yang agak menurun mungkin di uh, kisaran di bawah 20 juta yaitu sebenarnya karena untuk biasanya pesan itu banyaknya. Dina Kurban Kiwari Nulakute Karerianana Sapi Super Timimiti Jenis Limosin mental, Brahma Turta anu berat na lewih uh kintal, lawan harga minimal o 40 juta. Algi Muhammad Gifari Bandung TV.